Jadi kalau dipikirkan setiap melakukan proses pekerjaan, pikirkan bahayanya di mana, kemudian kendalikan, jangan sampai mencelakai kita, itu yang penting. Selama kita terjadi di KT ini, diusahakan data kecelakaan kita, itu harus nol. Tidak ada kecelakaannya, kecelakaannya. Itu dari mana bisa? Kalau kita bisa mengendalikan tindakan perilaku kita. Perilaku dan tindakan itu bisa tercipta karena kita banyak belajar, ada masukan, ikutan gitu ya. Setiap pagi kita ingat itu terus. Supaya timbul kebiasaan diri kita untuk mewaspadai kondisi teman kita. Jadi tolong kita bekerja, tolong kita berusaha. Kalau Anda bekerja datang yang sehat, selamat, pulangnya juga sama, dimanapun Anda berada. Tolong dijaga mengenai safety paling penting. 5M adalah menata kebiasaan kita agar hidup kita itu teratur tertata rapi. Jangan semangat, kalau paling tidak ada aturannya. Kalau tidak ada aturannya, bisa mencelakai diri. Itu dari saya itu supaya tolong yang paling penting. Usahakan berpikir, mewaspadai bahayanya itu ada di mana supaya kerja kita aman dan selamat. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat lagi.